Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi coy, dan lagi gitu loh. Ceritanya teman-teman, di konten kali ini kita akan melanjutkan ya story Ultraman Taro coy. Wadaw-wadaw kali ya, karena kemarin teman-teman ya kita masih belum bisa menamatkan storynya Ultraman Taro ini coy. Wadaw-wadaw kali coy. Oke, langsung saja kita lanjutkan story-nya. Dan di sini teman-teman kita terdapat banyak pilihan ya teman-teman. Ini dia. Di sini kita akan memilih Ultraman apa yang akan kita kalahkan coy, atau di sini kita akan sparring teman-teman ya. Latihan ya. Di sini ada terdapat beberapa Ultraman ini coy yang harus kita kalahkan di latihan kali ini ya, supaya kita bisa melanjutkan story-nya Ultraman Taro. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ke pertarungannya. Oke, kita pilih ini. Oke, sekarang kita ini pilih acak ya cuy, Ultraman apa yang akan kita kalahkan. Oh, ternyata teman-teman di sini kita latihan dengan Ultraman Leo. Wadaw-wadaw kali. Oke cuy, di sini kita berbincang-bincang dulu sebelum kita melakukan pertandingan latihan ini. Oke, di sini kita harus bisa ini cuy. Oke, set, rasakan itu dan rasakan set buat dia terjatuh. Berhasil. Di sini kita harus mencepat ini teman-teman, karena di sini kita ingin melihat story-nya dari Ultraman Taro ini cuy. Wadaw-wadaw kali. Oke cuy, oke, tangkap, berhasil. Aduh, enggak berhasil ditangkap, buat dia terjatuh. Berhasil cuy. Oke, seruduk dan rasakan tendangan kakiku. Aduh, tidak kena. Oke, buat dia terjatuh. Berhasil, mantap kali combo kita tadi itu cuy. Oke, mantap. Rasakan pukulan itu cuy. Rasakan kakiku dan rasakan itu. Rasakan. Aduh hai. Oke, oke, di sini ya. Untung saja kita menghindar tadi teman-teman ya. Oke, berhasil dan rasakanlah. Rasakanlah. Gitu loh. Aduh hai. Di sini kita terpukul pukul olehnya. Oke anjir, di sini kita terpukul-pukul teman-teman. Rasakan ini Ultraman Leo, kamu tidak bisa mengalahkanku karena aku adalah Ultraman Taro. Wadaw. Oke cuy, mantap-mantap, dan kita tangkap, berhasil dan rasakan itu, mantap-mantap kali cuy. Oke, dan tangkap, berhasil dan pukul dan pukul. Oke, pukul sedikit lagi ini teman-teman ya, pukul dan rasakan laserku ini bos. Wadaw. Oh, ternyata nggak berhasil, langsung kita kalahkan. Oke, set. Oke, rasakan laserku ini, dan sekarang kita berhasil mengalahkan Ultraman Leo di latihan kita pertama ini cuy. Wadaw-wadaw kali ya. Oke, di sini kita ngomong-ngomong dulu. Oke. Oke cuy, saya Abang San mau bilang dulu kepada kalian bahwa latihan ini terdapat 5 kali latihannya cuy, dan terserah kita gitu loh ingin melawan Ultraman apa ya. Oke, di sini tinggal 4 pertandingan lagi dari 5 pertandingan cuy. Oke, ini saja kita lihat siapa yang akan kita lawan ini bos. Oke. Oh, ternyata di sini teman-teman kita akan melawan Ultraman Jack. Wadaw. Oke, semoga saja di sini di latihan kali ini kita bisa mengalahkan Ultraman Jack supaya kita bisa lebih kuat dan supaya kita mendapatkan ilmu dari latihan ini ya teman-teman. Setiap kali kita latihan teman-teman, kita harus wajib mendapatkan ilmu ya cuy dari latihan kita tersebut gitu loh. Wadaw. Oke cuy, oke, rasakan. Oke, di sini Ultraman Jack-nya cuman bisa bertahan, nggak bisa apa-apa deh cuy dengan kita gitu loh, nggak berkutik sama sekali ini bos. Anjir, di sini baru dia memukul kita. Oke, tangkap, berhasil dan kita smackdown. Wadaw. Oke cuy, set, rasakan itu. Oke, mantap. Aduh hai. Oke, mantap jiwa. Oke, dan tangkap. Anjir, nggak berhasil kita tangkap boy. Oke, wadaw kali cuy. Oke, rasakan itu, buat dia terjatuh, buat dia terjatuh. Aduh, nggak kena. Anjir, di sini kita sama-sama menyerang itu tadi. Oke, set, rasakan dan rasakan, kamu terjatuh bos. Oke, tangkap, berhasil dan kita pukul dan pukul. Wadaw. Oke cuy, set. Oke, tinggal sedikit lagi berhapenya ini. Kita mau menang. Aduh, di sini kita dipukulnya tadi bos. Anjir. Oke, rasakan itu. Oke, rasakan pukulanku. Rasakan itu dan rasakan. Oke, dan rasakan ini. Oke, meledak kamu, meledak. Waduh, aduh, tidak meledak ya. Meledak kamu. Kita sama-sama meledak bos. Wadaw. Oke, di sini kita memenangkan latihan ini dengan dengan Ultraman Jack. Wadaw. Oke teman-teman, di sini sudah 2 pertandingan, tinggal 3 pertandingan lagi. Oke, yang ini saja kita akan melawan Ultraman apa ini cuy. Oke, kita lihat, semoga saja Ultraman yang... Oh, ternyata di sini teman-teman kita melawan Ultra Seven. Waduh kali.
Oke, mantap-mantap, di sini kita harus bisa mengalahkan Ultra Seven ya. Kalau kita bisa mengalahkan Ultra Seven teman-teman ya, kekuatan kita makin bertambah gitu loh ya coy. Oke, mantap kali bos. Oke, rasakan itu dan rasakan, aduhai, tangkap, berhasil dan pukul dan pukul. Wadaw. Oke, mantap-mantap, set, rasakan pukulanku itu dan rasakan ini bos, rasakan kakiku dan anjir, di sini kita terkena pukulan dari Ultra Seven. Oke, set, mantap jiwa. Aduhai. Oke, mundur dulu dan anjir, di sini kita terpental teman-teman, kena serundukannya. Mantap, set, rasakan mantap kali bos. Oke, lari dan tangkap, berhasil. Set, rasakan pukulan itu. Oke, rasakan laserku. Oke, mantap, set, pukul. Oke, rasakan itu. Oke, tangkap, berhasil, tangkap dan kita smackdown. Wadaw. Oke, tangkap. Oke, berhasil dan kita tendang. Wadaw, tinggal sedikit lagi itu teman-teman. Oke, di sini kita keluarkan dulu kekuatan ini teman-teman, kekuatan api. Aduhai, kekuatan api kita padam, cuy. Oke, mantap. Oke, set, pukul dan rasakan pukulanku dan rasakan ini kekuatan laserku. Wadaw. Oke teman-teman, di pertandingan di latihan ketiga kita kali ini kita menang melawan Ultra Seven. Oke, di sini dia sedang menilai kita apakah kita sudah pantas, cuy. Ya. Oke, mantap boy, mantap kali. Oke, sekarang yang mana nih yang harus kita lawan? Oke, ini sajalah teman-teman ya. Semoga saja di sini kita bisa melawan Ultra Padder atau Ultraman Ayah. Oh, ternyata di sini cuy kita akan melawan Ultraman Emba. Wadaw. Oke, semoga saja di sini kita bisa memenangkannya ya. Oke, di pertandingan ketiga atau keempat ini cuy. Oke, ini pertandingan keempat kita melawan Ultraman Emba. Wadaw, oke, rasakan ini Ultraman Emba. Kamu adalah Ultraman legendaris ya. Oke, kalau kita bisa mengalahkan Ultraman legendaris ini, kita sangat-sangat bisa dibilang kuat sekali ya cuy. Kena. Oke, mantap jiwa. Oke, berhasil. Oke, set, rasakan itu dan rasakanlah gitu loh. Oke, kita angkat dan kita pelasah dianya gitu loh. Oke, mantap, set. Aduhai, di sini kita terkena pukulan dari Ultraman Embah itu. Mantap kali cuy, di sini kita bisa mengimbangi Ultraman Embah ya. Oke, set. Semoga latihan kita kali ini dengan Ultraman Embah berjalan dengan lancar. Mantap. Oke cuy, oke, rasakan itu, rasakan dan rasakanlah. Aduhai, di sini kita terjatuh. Oke, seset, tangkap, berhasil dan kita smackdown. Mundur dulu kitanya, mundur. Oke, kita melantung dulu dan rasakan ini, rasakanlah dan rasakan. Oke, anjir. Oke cuy, set. Oke, tangkap, berhasil. Anjir, kurang tak berhasil cuy. Anjir, di sini kita terjatuh. Oke, dan anjay, di sini kita terpental dan terkena pukulan dari Ultraman Emba. Oke, set, rasakan itu buat dia terjatuh dulu. Oke, rasakan laser Ultraman Emba. Wadaw. Oke, jadi sini kita bisa mengalahkan Ultraman Emba di latihan kita kali ini dan di sini kita akan lanjut lagi, cuy. Oke, tinggal satu pertandingan ini ya. Siapa lagi nih teman-teman yang belum kita lawan? Oh, ternyata yang belum kita lawan adalah Ultraman S. Oke, di sini kita akan melawan Ultraman S. Ini dia cuy, yang kita tunggu-tunggu, yang kita akan melawan Ultraman H ini. Wadaw. Oke cuy, mantap jiwa. Oke, apa yang terjadi sekarang? Oke, mundur dulu dan rasakan itu terpental kamu bos. Oke, mundur dan seruduk. Anjay, kita tangkap. Oke, pukul dan pukul. Mantap kali cuy. Oke, set, rasakan itu dan rasakan. Aduhai, apa yang terjadi? Aduhai, di sini kita terjatuh cuy. Oke, anjir, di sini kita terkena semburan apinya. Wadaw kali. Oke, di sini tadi teman-teman kita terpanggang ya cuy. Oke, pukul lagi, pukul sampai kamu kalah ya Ultraman H. Kamu tidak bisa mengalahkan Ultraman Taro karena Ultraman Taro mempunyai dua tanduk. Oke, mantap kali. Aduhai, di sini kita tidak bisa apa-apa ini teman-teman ya. Oke, tadi kita dipanggangnya sudah berapa kali itu cuy. Bisa-bisa masak ya tubuh kita ini. Oke cuy, rasakan ini terjatuh kamu Ultraman Taro. Ultraman S gitu. Oke, rasakan ini Ultraman S. Ku tendang kamu. Wadaw. Oke cuy, set, pukul lagi dan pukul. Oke, pukul dan buat dia terjatuh, berhasil cuy. Oke, kita tembak dengan kekuatan laser kita. Aduh, tidak kena. Tembak lagi, baru kena. Oke, tangkap, berhasil dan kita pukul dan
pukul gitu loh, wadah-wadah kali ya cuy, set rasakan pukulan itu, rasakan pukulan itu ini, rasakan itu, dan pukul, oke, rasakan tinggal sedikit lagi bos, oke, buat dia terjatuh, berhasil. Dan sekarang ini rasakan laserku, aduhai, rasakan laserku, baru terkena. Oke, di sini kita menang cuy di pertarungan terakhir ini melawan Ultraman S, dan kita akan melanjutkan story-nya. Oke, berhasil ini cuy, sudah berhasil. Apakah di sini kita akan melanjutkan story-nya? Kita lihat. Wah, benar teman-teman, di sini ada Ultraman Taro ini. Oh, di sini Ultraman Taro-nya terkejut. Wah, ternyata teman-teman, waduh kali Ultraman ayah cuy berubah menjadi batu. Di sini ada Ultraman Zopi. Apa yang terjadi di sini? Mereka berbicara. Waduh kali cuy, di sini Abang Sen juga terkejut. Oh, wow. Di sini kita terpelanting cuy. Kenapa Ultraman Zopi menyerang kita? Kenapa ini teman-teman? Oke, di sini kita bertarung dengan Ultraman Zopi cuy. Tiba-tiba Ultraman Zopi menyerang kita ini. Oke, set, aduhai. Oke, set, pukul. Oke, bodoh terjatuh. Anjir, nggak bisa apa-apa ini teman-teman. Tebal sekali ini. Anjir, di sini kita terkena ini teman-teman. Dia terkena serangannya. Oke, tebal sekali bar HP-nya teman-teman. Aduhai, kebal kali kamu. Kuat kali pertahanan kamu Ultraman Zopi. Anjir, di sini kita terkena. Ah, tidak teman-teman, di sini kita dikutuk menjadi batu. Oke, di sini kita kalah cuy. Wadaw. Oke teman-teman ya. Oke, di sini kita, apa ini terjadi ini? Apakah di sini kita dibunuh oleh Ultraman Zopi? Kenapa ini Ultraman Zopi ini teman-teman? Kenapa ini? Kok dia menyerang kita gitu loh? Apa yang terjadi teman-teman? Oke, kita lihat story-nya, kelanjutannya ya cuy. Oke, di sini kita menyerang lagi. Oke, set. Oke, di sini kita berhasil teman-teman. Berhasil ini ya, berhasil menyerang Zopi teman-teman. Di sini dan di sini kita berhasil menyerangnya cuy. Oke, set aduhai di sini, tapi kita diserangnya cuy. Oke, bar HP kita tinggal sedikit lagi ini teman-teman. Wadah kali ini ya bos. Oke, apa ini, apa lagi ini, kenapa ini, kenapa Ultraman Zopinya ini teman-teman lari ini, kenapa ini? Oke, di sini ada Ultraman S, ada Ultraman Pembakar Jack itu. Oke, mereka sedang berbicara. Mungkin mereka sedang membicarakan Ultraman Zopi yang menyerang Ultraman Taro ya cuy, bisa jadi. Oke, kita lanjutkan story-nya. Oke, di sini ada Ultra Father. Mereka juga berempat sedang berbicara ini teman-teman. Mungkin ini berbicara tentang yang serius-serius lah gitu. Oke, di sini ada Ultraman Embaho. Ternyata ini yang di tengah itu Ultraman Jack teman-teman ya. Yang di tepi itu Ultraman Embah. Ya cuy, di sini ada Ultraman Leo. Oke, mantap. Oke, di sini ada Ultraman Ibu teman-teman. Di sini kemungkinan Ultraman Ibunya sedang sedih ya cuy, karena Ultraman Ayah itu loh menjadi batu ya. Oke, sekarang menjadi putih ini cuy ceritanya. Oke, di sini kita bersama Ultraman Jack kah? Iya, benar, Ultraman Jack. Oh, salah teman-teman, ini Ultraman ini ya cuy, Ultraman Embah. Oke, di sini ada Ultraman Leo. Oke, kita fokus lagi ke story aja. Oke, mereka sedang berbicara, ada Ultraman Ultra Seven lagi. Oke, di sini ada Ultraman Jack. Wadaw jiwa. Oke cuy, di sini ada Ultraman Ibu sedang bersedih. Oke, apa yang terjadi ini bos? Oke, di sini kita berubah lagi tempatnya ini jadi malam. Oke, ada Ultraman Leo lagi sedang berbicara, Ultraman Jack sedang ngomong. Oke, ada Ultraman Taro kitanya. Oke, apa yang terjadi? Apa ini? Oh, ternyata ada ini teman-teman, ada monster menyerang kita cuy. Oke, ada monster burung. Oke cuy, lanjut lagi, kita akan mengalahkan semua monster burung ini cuy, karena ada banyak tadi ya cuy Ultraman burung ini. Kita kalahkan satu persatu ya cuy. Oke, mantap, kita sepak. Oke, pukul dan rasakan itu, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita tendang. Wadaw, mantap kali, tinggal mudah kali ya cuy kita mengalahkan ini monster burung ini cuy. Oke, rasakan ini, rasakan. Oke, kita keluarkan kekuatan Zopi kita. Oke, rasakan ini. Yah, rasakan, kamu langsung kalah ya cuy. Oke, di sini ya monster burungnya meledak, tinggal beberapa lagi ini monster burung yang harus kita kalahkan cuy. Karena tadi Abang Sen lihat banyak sekali monster burung di sini yang menyerang bumi gitu loh. Wadaw kali. Oke, rasakan itu, aduhai, seruduk, berhasil, set, pukul dan tangkap. Aduhai, berhasil kita tangkap ya teman-teman. Oke, rasakan ini, kita pelantingkan cuy. Dan sekarang jurus terakhir, rasakan ini, jurus laserku. Anjir, di sini kita terkena tangkapannya.
Oke, rasakan ini. Oke, nggak berhasil. Oke, rasakan ini. Iya, di sini kita berhasil mengalahkan monster burung. Masih ada lagi ini, teman-teman. Kita harus fokus. Oke, ada lagi dan kita serang lagi. Set. Rasakan itu. Rasakan itu. Oke, set. Rasakan itu. Oke, tinggal sedikit lagi ini. Oke, tangkap, berhasil dan kita pukul dan pukul gitu loh. Oke, ini kemungkinan ini teman-teman ya, monster burung terakhir yang harus kita kalahkan coy. Oke, dan rasakan laserku. Waduh kali coy. Oke, monster burungnya meledak. Ini yang terakhir. Oh, loh kok ada lagi gitu loh. Kok ada teman-teman. Waduh kali ya coy, banyak sekali monster burungnya ini coy. Oke, kita tangkap dan kita pukul dan pukul. Oke, untung saja ya coy, monster burung ini lemah kali gitu loh. Oke, mantap. Buat dia terjatuh, berhasil mundur dulu dan seruduk. Gak berhasil, baru kita pukul dan pukul. Oke, keluarkan kekuatan laser kita. Oke, di sini kita berhasil lagi mengalahkannya dan dia meledak lagi, bos. Wah, anjir, kok banyak kali ya coy. Kok banyak kali gitu loh monster burungnya yang menyerang bumi ini. Kok nggak ada Ultraman yang mengalahkannya, kok kita saja gitu loh. Oke, nggak apa-apa teman-teman, karena di sini kita penyelamat bumi, kita harus selalu semangat gitu loh mengalahkan monster burung ini. Oke, mantap. Tinggal sedikit lagi bar HP-nya ini, bos. Oke, set. Rasakan itu dan rasakan kekuatan laserku. Oke, meledak lagi monster burungnya. Apakah ini yang terakhir? Iya, teman-teman ya. Ini adalah monster burung yang terakhir dan di sini monster burungnya sudah tidak ada lagi dan kita pergi. Oke. Oke, apa ini, gelap sekali ini, coy. Oke, apalagi selanjutnya ini? Apa ini, teman-teman? Apa ini? Kenapa Ultraman Ice ini kalah? Wow. Di sini ada Ultraman monster burung lagi cuy. Di sini Ultraman S-nya sudah kalah ini cuy. Oke, kita selamatkan Ultraman S-nya dan kita kalahkan monster burung ini. Oke, tega-teganya kamu monster burung mengalahkan Ultraman S sampai sekarat gitu loh. Oke, apa ini? Anjir, di sini kita terkena serangan dari monster S burung. Anjir, kok nyanyok Abang San. Maaf ya teman-teman kalau omongan Abang San ini sedikit aduhai gitu loh. Oke, di sini kita baru serius sekarang coy. Oke, mantap, rasakan itu, aduhai. Oke, seruduk, anjir, rasakan itu burung. Dasar burung, kupanggang kamu terbakar gitu loh. Kupanggang kamu masak gitu loh. Oke, set, rasakan itu. Oke, di sini kita kuat, keluarkan kekuatan api, rasakan itu dan rasakan, anjir gak kena. Oke, baru terkena, kamu terpanggang monster burung. Oke, rasakan pukulan itu dan rasakan ini dan rasakan itu. Waduh kali cuy, rasakan. Oke, tangkap, berhasil dan kita pukul dan pukul. Waduh. Oke, set. Oke, set, rasakan ini dan rasakan itu. Set, rasakan dan rasakanlah. Oke, buat dia terjatuh, berhasil. Oke, rasakan ini, kekuatan laserku. Langsung kalah dennya, bos. Oke, di sini kita menang. Oke, kita samperin dulu Ultraman S yang sedang sekarat ini. Oke, kita tanya-tanya dulu. Oke, apa ini? Oh, loh. Apa ini yang terjadi nih, teman-teman? Kok kenapa gitu loh Ultraman S menyerang kita? Apa ini, cuy? Apakah di sini Ultraman S-nya sama seperti Ultraman Jobi yang sedang mengkhianati kita tadi? Oke, di sini kita lihat dulu story-nya. Apa yang terjadi ini, teman-teman? Lihat itu, teman-teman. Lihat itu. Ultraman S-nya sama dengan ini, teman-teman. Aduhai, sebetulnya sekali ngomongkannya. Ini, teman-teman, Ultraman S-nya bersama monster, teman-teman. Apakah mereka bersekutu gitu loh? Apa ini, teman-teman? Apa yang terjadi ini? Kenapa kamu Ultraman S mengkhianati kami? Para Ultraman gitu loh. Oke, di sini ada monster ini coy. Oke, monster apa itu? Gak tahu, monster jelek lah kita sebutnya. Oh, ternyata di sini teman-teman kita harus melawan monster ini coy, monster kumbang. Oke, mantap. Set, rasakan ini monster kumbang. Rasakan. Aduhai, tebal kali ya teman-teman. Oke, rasakan ini, rasakan dan tangkap, berhasil kita tangkap dan kita smackdown ya coy. Oke, tapi tebal kali anjir. Oke, rasakan ini, tebal kali ini teman-teman ya. Bar HP dari monster ini, monster kumbangnya, berhasil kita kalahkan dan rasakan ini, bos. Rasakan ini. Oke, kita keluarkan dulu ini kekuatan kita. Aduhai. Oke, kita minta bantuan dulu dengan kekuatan Jopi. Oke, set. Anjir, apa yang terjadi ini teman-teman? Oke, kita lanjut lagi story-nya. Oke, di sini kita masih melawan monster kumbang ini, coy. Oke. Loh.
kok tiba-tiba kita ada di sini gitu loh. Oke, di sini kita bersama Ultraman Jack. Oke, di sini ada Ultraman Leo menyampirin kita dan langsung masuk ke omongan. Anjir, ngomong apa sih Abang San? Kita oke, kita klik-klik saja dulu ya teman-teman. Mereka sedang berbincang ini, Bos. Oke. Apa ini? Apakah di sini kita akan latihan lagi, cuy? Karena tadi kita tidak bisa mengalahkan Ultra Monster Kumbangnya. Oh, ternyata benar teman-teman, di sini kita akan latihan lagi seperti yang tadi, cuy. Ya. Oke, enggak apa-apa teman-teman, di sini kita latihan saja dulu. Oke, di sini kita akan melawan Ultraman Embah. Wadaw-wadaw kali. Set, anjir, rasakan ini Ultraman Embah. Oke, tangkap. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya dan rasakan itu dan rasakan pukulanku dan rasakan. Oke, anjir, di sini kita terjatuh, Bos. Oke, aduhai, kita tangkap, berhasil kita tangkap Ultraman Embahnya dan kita pusing-pusingkan. Wadaw. Oke, cuy. Oke, tangkap, tangkap. Anjir, di sini kita terkena lasernya. Oke, tangkap, berhasil, dan di sini kita pusing-pusing-pusingkan lagi. Wadaw. Oke teman-teman ya, oke. Set, anjir, dia menghindar, cuy. Oke, mundur dulu dan seruduk. Oke, kita pukul sajalah. Oke, rasakan itu dan rasakan, berhasil kita jatuhkan Ultraman Embahnya dan rasakan itu dan rasakan ini, berhasil dan tangkap. Aduh, enggak berhasil kita tangkap, cuy. Oke, set, rasakan dan rasakan pukul kalenku dan tangkap, berhasil kita tangkap dan kita smackdown ya. Oke, tangkap, berhasil dan kita pukul. Pukul lagi, wadaw. Oke, cuy, set, rasakan ini, rasakan itu. Oke, set, rasakan ini dan rasakan. Oke, bodinya terjatuh. Oke, berhasil dan seruduk dan rasakan itu. Oke, kita keluarkan kekuatan laser kita. Aduhai, di sini kita tidak terjadi mengeluarkan laser kita. Kita terpental terlebih dahulu. Oke, bodinya terjatuh, berhasil dan rasakan kekuatan laserku. Aduhai, kekuatan laser. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan Ultraman Embah ya. Cuy. Oke, mereka sedang berbicara mengenai latihan dia tadi. Oke, cuy. Oke, mantap. Oh, ternyata di sini teman-teman masih ada 4 pertandingan lagi ya, cuy. Wadah-wadah kali gitu loh. Oh ya teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ya, untuk story Ultraman Taro ini. Kemungkinan kita akan lanjutkan story Ultraman Taro ini di video berikutnya ya, cuy. Itu yang Abang San maksud gitu loh. Oke teman-teman ya, saya Abang San dari channel Baca undur diri. Bye bye.